warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan hiburan Pada video kali ini kita akan belajar menghitung panjang balok Jika diketahui volume, lebar dan tinggi baloknya Sebuah balok memiliki volume 1536 cm 3 dengan tinggi 12 cm, lebarnya 8 cm sementara panjangnya belum diketahui. Untuk bisa menghitung panjang balok yang belum diketahui, maka kita menggunakan rumus. Ingat-ingat rumusnya P sama dengan V dibagi L dikali T Dimana V itu adalah panjang balok V adalah volume balok L adalah lebar balok Dan T itu adalah tinggi balok Supaya kalian lebih memahaminya Marilah kita simak contohnya ini Ya ini sebuah balok yang tadi cuma berubah warnanya saja. Volume sama dengan 1936 cm kubik dengan tinggi 12 cm, lebarnya 8 cm sementara panjangnya belum kita ketahui. Untuk menghitungnya maka kita tentukan terlebih dahulu Diketahui apa yang diketahui di soal? Diketahui volumenya adalah 1536 cm3, sementara lebarnya 8 cm dan tingginya 12 cm. Kemudian yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan adalah panjang balok. Maka rumus yang kita gunakan Ingat Kita jawab bersama Rumusnya adalah P sama dengan V dibagi L dikali T Nah volumenya berapa? 1536 Lebarnya berapa? Lebarnya 8 Tingginya berapa? Tingginya adalah 12 Sehingga kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus

16 cm. Bagaimana mudah sekali bukan? Kita simak contoh yang kedua. Menghitung panjang balok jika diketahui volume, lebar dan tinggi baloknya. Sebuah balok dengan volume 1000 cm3 dengan tingginya 10 cm sementara lebarnya 5 cm sedangkan panjang baloknya belum kita ketahui. Maka kita tentukan terlebih dahulu diketahui. Apa yang diketahui dari soal ini? Ya, volume. Volumenya sama dengan 1000 cm kubik. Kemudian lebarnya sama dengan 5 cm. Sementara tingginya adalah 10 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah panjang balok. Nah, kita jawab bersama. Rumus dari panjang balok itu adalah P sama dengan V dibagi L dikali T. P nya berapa? 1000 L nya berapa? 5 T nya berapa? 10 Kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus Panjang sama dengan 1000 dibagi 5 dikali 10 Kita kerjakan terlebih dahulu yang perkaliannya 5 dikali 10 hasilnya adalah 50 Sehingga panjang sama dengan 1000 dibagi 50 Hasilnya adalah 20 cm. Jadi panjang balok di sini adalah 20 cm. Wah, ternyata sangat mudah sekali. Bukan? Marilah kalian sudah bisa, sudah memahami, coba kalian kerjakan sendiri, menghitung panjang balok jika diketahui volume, lebar, dan tinggi baloknya. Di sini ada sebuah balok dengan volumenya, oh panjangnya belum diketahui, lebarnya 6 cm, sementara tingginya 12 cm, dan volumenya adalah 1296 cm. Kubik, silakan kalian kerjakan dengan penuh kecermatan ketelitian, sehingga nanti jawabannya adalah. Akurat dan tepat. Demikianlah video pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.